gitu. Oh, tadi lagi. Dari. Oke deh. Oke, assalamualaikum. Hari ini kami main apa sih? Wow. Ini sih, pakai tangan nih. Si, main-main apa? Wow. Ye, ataupun layang-layang. Main layang-layang ini bahan-bahan yang diperlukan ialah pertama benangnya, yang kedua kertasnya lah, dan yang ketiganya kayunya ataupun lidinya. Dan sekarang ada yang ready made. Yang ini ada yang dah ready made, yang ini harganya murah sahaja, dalam RM2 sahaja untuk permainan ini. Okey, dan cara mainnya sebagai seperti mana yang tadi kita tadi. Okey, lidi keluar. Okey. Cara mainnya macam ni. Ya. Sini sini. Ni satu, dua, tiga. Lari 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 lari. Okey, cukup deh, cukup. Ya. Pendek lari. Ha. Diri dia. Ya. Okay. Ya. Ya. Kena ada dua orang yang main. Ya. Sebabnya dua orang. Dua orang lah. Seorang yang pegang untuk tolong lepaskan, dan seorang lagi yang pegang benang ini tolong tarik. Okey. Dan kelebihan untuk main ini, kita boleh aktiviti dia buat dengan anak-anak kita lah. Anak kita ni secara terlangsung dia akan jadi berpeluh dengan sendirinya sebab dia terpaksa lari macam Yasir tadi. Okey. Sekali lagi tengok, cuba tengok. Satu, dua, tiga. Nah, tengok dia lari. Maka dia akan berpeluh dengan sendirinya. Dan insya-Allah akan menyihatkan tubuh badan dia. Okey, dan itu sajalah untuk planning kita pada petang ini. Okay, jumpa lagi pada video yang lain akan datang. Okey, bye. Bye. Bye.